Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Dimas Imawan di channel Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan review untuk bokelan-bokelan sancangnya ya. Calon-calon the max, oke? Jadi untuk para pecinta bonsai tentunya ya, para pecinta bonsai sancang wajib punya bokelan-bokelan yang akarnya ini wah, penataan gurita, teman-teman. Oke, langsung saja kita review, kita korek-korek, kita cari-cari ya. Seperti apa untuk bahan-bahan demeknya milik Mas Lukman asal Wonosobo, oke? Langsung saja kita review videonya. Sorry, review bonsainya. Langsung saja ya, teman-teman. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe, oke? Oke, teman-teman ya, ini di sini ya, ini sudah ada berapa, ini sudah ditata sedemikian rupa ya, supaya kata Mas Lukman saya enak untuk kontennya tadi. Wah, beliau memang baik sekali ya. Nah, ini ya, ini bisa dilihat ya, ini untuk bonsai bokelan sancang. Wah, ini kira-kira berapa senti ini, teman-teman ya. Ini, nah ini kita lihat dari akar dulu, teman-teman. Dari akar ini, kalau untuk programnya Mas Lukman ini mah benar-benar muter, teman-teman. Nah ini, oke, ini untuk sancangnya, ini batang juga lumayan besar ya. Ini untuk batangnya mantap. Oke, sekarang kita di cabang. Ini cabangnya, ini terusan dari batangnya, teman-teman, terusan dari batang utama ya. Ini untuk rantingnya, ini sudah tumbuh apa komplit, teman-teman, tinggal penataan atau press lagi ya. Nah, oke, okay. Ini di sini ada sancang. Ini untuk sancang di sini nih, di harga kalau yang masih bahan-bahan seperti ini di angka sekitar 350 sampai mungkin 500.000, bahkan lebih, teman-teman, atau bisa malah 1 juta rupiah. Oke, okay, karena di sini memang benar-benar program fokus ya untuk bokel, di angka 350 sampai 1 juta rupiah. Nah, kalau ini saya tidak tahu. Dan teman-teman kalau berminat bisa langsung WA atau komen saja, nanti saya kasih nomor WA-nya untuk Mas Lukman ya. Nah, ini mantap-mantap sekali, teman-teman. Nah, ini. Ini juga sudah dapat ya ini. Akar, oke, okay. Batang lumayan lah, jempol kaki ya. Ini untuk percabangannya, ini bisa di press lagi. Ini menggunakan ini cabang kedua. Ini terusan batang ya, teman-teman. Ini terusan batang. Oke. Ini masih loss ya, masih pembesaran juga. Nah, di sini banyak sekali ya sancang di sebelah sana, itu juga banyak program-programnya tentunya. Nah, ini berikutnya. Nih. Nah, kalau ini jujur, ini akar kurang begitu menarik. Tapi untuk cabang utama sudah lumayan ya. Ini, nah, ini untuk terusan dari batangnya ini sudah lumayan besar. Ini cabang kedua, teman-teman, dan ini terusan batang nanti menuju mahkotanya, oke? Nah, kita lihat untuk akarnya. Wih, ini mantap. Nah, ini nanti yang depan ini bisa dirapikan lagi ya, ini karena masih ada yang ternyata kita cari muka lagi, teman-teman, tadi dapat info. Nah, ternyata depannya sini, teman-teman, salah. Nah, kalau dari sini lebih enak ya, ini depannya sini nih. Nah, kalau dari sini ini untuk akarnya sendiri udah enak tentunya. Oke, tadi saya salah cari muka, soalnya saya apa ya, nggak suka cari muka, teman-teman, sukanya cari duit. Oke, nah ini lanjut. Sorry. Nah, ini untuk sancang berikutnya. Untuk sancang berikutnya ini kita bisa lihat ya. Oke, ini masih di program ya, masih di kawat. Oke, ini cabang pertama, cabang kedua, ini terusannya. Ini
Wah, mantap teman-teman, dari atas ya, akarnya sudah muter keliling Indonesia Raya. Oke, kita cari untuk sancang berikutnya ya teman-teman. Nah, ini di ground ini sancang ini masih program pengelusan teman-teman. Nah, ini ini mantap ya, ini untuk sancang berikutnya ya. Kita lihat the max, benar-benar the max. Wih, mantap. Ini sudah di cutting untuk cabang utamanya, cabang 1, cabang 2, nanti ada terusan lagi nih, ini terusannya. Oke, ini. Nah, ini. Ini bokel sekali, teman-teman. Ini berapa senti ya? Sekitar 7 mungkin untuk tingginya. Nanti kalau sampai jadi ini sekitar 15 cm mungkin ya. Ini masih proses untuk pembesaran ini, soalnya untuk cabang-cabang ini masih banyak sekali. Nanti masih ada proses untuk eliminasi dari cabang atau ranting yang tidak digunakan. Oke teman-teman, nah kita lanjut ke sebelah sana karena diumpetin tadi sama Mas Lukman. Saya sudah cek, kita kesana aja ya. Wah, ini juga ada banyak sekali cemara, nanti kita review untuk next videonya. Oke, dari sancang bogel-bogel yang kakinya udah mutar. Oke, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe tentunya ya. Saya akhiri, salam pecinta bonsai Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.